DPRD Kota Cirebon atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Kepala Kemenang Kota Cirebon. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin. Deklarasi Kebangsaan Khilafatul Muslimin. Kami segenap warga. Khilafatul Muslimin. Kemaskulan Kesambi. Kota Cirebon. Mendeklarasikan dan berikrar. Satu. Mengakui dan setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai empat pilar kebangsaan. Dua. Bertekad menjunjung tinggi. Prinsip kebinekaan. Toleransi beragama. Dan menolak radikalisme. Yang bertentangan dengan Pancasila. Tiga. Bertekad mengajak seluruh warga Khilafatul Muslimin Kemaskulan Kesambi Kota Cirebon untuk mencegah penyebaran seluruh paham yang mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat. Bertekad hidup berdampingan. Dengan segenap masyarakat sekitar. Secara harmonis. Dengan menjunjung tinggi. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh Bapak Kapolres Cirebon Kota, Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak RM 0614 Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Kepala Kemenang Kota Cirebon, Ketua MUI Kota Cirebon atau yang mewakili Ketua PCMU Kota Cirebon, dan Ketua FKOP Kota Cirebon berkenan untuk hadir kembali. Thank you.
untuk selanjutnya berkenan mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Thank you.